Yang Mulia, Yang Mulia, mohon izin majelis, kami ingin bicara Sidang pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidianti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis bukan saja diwarnai keributan di dalam ruang sidang, namun juga kericuhan di luar pengadilan. Namun yang menyita perhatian rupanya bukan itu saja. Ada 100 perkara yang seharusnya disidangkan hari ini, namun harus ditunda karena pengadilan menggelar sidang dengan Luhut sebagai saksi. Kejadian langka ini kemudian dipertanyakan seorang pengacara bernama Ibnu Samsu melalui akun Instagramnya @ibnusamsu_. Ia mengunggah sebuah selebaran yang berisikan jika semua pelayanan sidang dan mediasi ditutup sementara. Ia kemudian mempertanyakan maksud dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur meniadakan sidang lain hanya demi kehadiran satu saksi. Postingan itu kemudian ramai disorot, tak hanya di Instagram, akun Twitter @bersihkan_indo juga ikut menyoroti kejadian langka tersebut. Bahkan kuasa hukum terdakwa Fathia dan Haris dilarang masuk ke dalam ruang sidang, juga beberapa media dibatasi untuk meliput. Mohon izin majelis, kami ingin bicara majelis. Yang Mulia, Yang Mulia, mohon pastikan ruang persidangan ini adalah ruang aman, Yang Mulia. Posisi saksi kita tidak bisa pungkiri adalah Menko Marves, Yang Mulia. Jadi mohon pastikan perkataan, perilaku, sikap tidak melecehkan martabat dari advokat, Yang Mulia. Terima kasih. Saya boleh komentar, Yang Mulia? Kami keberatan, Yang Mulia. Tidak ada kesempatan untuk komentar, Yang Mulia. Baik, sebenarnya apa yang diterangkan tadi masih sebatas apa konteksnya, sesuai dengan konteks. Silakan. Kalau kami di luar konteks, silakan supaya jangan saudara keluar dari konteks. Ya, silakan lanjut. Saudara, yang kami rujuk tadi, saudara jaksa, tolong dengarkan dengan baik-baik. Kami tidak merujuk pada kepentingan personal, kami merujuk pada konstitusi dan undang-undang advokat. Melanjutkan majelis. Ya sudah.